Makan durian di Bulo ini sangat enak. Dari saya lahir sampai tadi saya belum pernah makan durian. Pertama kali tadi saya makan di sini dan rasanya enak. Jadi ayo berkunjung ke sini. Terus suasana sendiri bagaimana? Suasana di sini sangat bagus, apalagi kalau untuk bawa keluarga. Karena kebetulan saya di sini sama teman kantor saya. Saya panggil dari Bang Muhammad dan berkebun biasa saja. Nanti tahun 2015 kemarin kita coba bagaimana caranya ini sehingga mengarah kepada tempat wisata buah. Ya, itu seperti itu. Dan sekarang sudah seperti ini jadinya. Sudah mulai dikunjungi orang, ini juga berkat teman-teman dari media terus mempublik barang ini. Strategi pemasaran yang kami lakukan di sini lain daripada yang lain, kami coba menawarkan durian bergaransi. Durian bergaransi maksudnya di sini bahwa ketika durian kami rusak, tidak manis, kami akan ganti. Kemanapun dibawa durian itu, transaksi jual beli tidak selesai pada saat pembeli dan penjual itu nanti selesai itu setelah durian dimakan. Artinya dia berhak mengklaim ketika durian itu tidak manis, dibawa kemanapun.
seperti ke Makassar, tidak manis kami ganti. Kami tidak bisa ganti dengan uang, kami ganti dengan duit. Untuk tahun ini kami coba melakukan model seperti ini karena kita lihat bahwa pengunjung sangat luar biasa antusiasnya untuk masuk ke sini. Sehingga kita menyiapkan dulu buah, baru kita menerima tamu yang datang. Jadi mesti daftar dulu sebelum masuk ke sini. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya.